secara lengkap dengan menyebutkan basmalah. Menyebutkan basmalah. Saya pergi ke Masjidil Haram, Ustaz, saya solat, kemudian imam tak baca bismillah, macam mana? Imam madhab Hambali. Imam madhab Hambali. Di sisi madhab Syafi'i, bismillah merupakan ayat min surat al-Fatihah. Ayat min surat al-Fatihah. Di sisi madhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada surat al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitum bi sab'il mazani." Aku diturunkan oleh Allah dengan 7 ayat bi sab'il mazani, ayat yang agung yaitu surah Al-Fatihah. Rasulullah menyebutkan bahwasanya surah Fatihah itu 7 ayat. Imam Abu Hanifah menyebutkan dan juga Imam Malik, mazhab Malikiyah juga, kalau tidak silap saya, juga dengan mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan daripada suratul Fatihah. Karena mereka mengira dengan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahagian ayat. Namun di sisi madhab Syafi'i termasuk perbahasannya dengan bismillah. Dan di dalam mushaf bernama Utsmani ataupun riwayat Asim ataupun Al-Hafiz yang kita baca di Malaysia ini termasuk di dalam surah Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim. Penilaian qiraat dinilai di dalam mengeluarkan fatwa. Bukan sahaja hukum akab tadi. Quran sahaja ada madhab bacaan dia. Jadi kan pula fiqh. Kerana ada 10 cara bacaan Quran yang masyhur ataupun yang muktamad. Apa dia? Qiraat Hafiz, Asim, Amr, Nurmi dan daya-daya lagi daripada qiraat yang berbeza sampai orang. Dan setiap daripada qiraat yang ada perbezaan hanya yang tertentu dan sendiri. Di sisi madhab Syafi'i, bismillah merupakan ayat daripada sebuah Al-Fatihah. Maka tidak lengkap Fatihah melainkan dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia tidak mendatangkan bismillahirrahmanirrahim di dalam salatnya, maka tidak sah salatnya. Di sisi madhab Syafi'i. Madhab yang lain, mereka tidak membaca bismillah, mereka baca. Tetapi dalam keadaan sirran. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ini yang kita sering dengarkan di Masjidil Haram. Kenapa mereka madhab? Madhab tadi kita berada di Masjidil Haram, di haji, di umrah. Tengok, oh ada balik ke negara kita. Saya pergi sekarang Mekah, sana baca bismillah. Jadi saya kalau solat Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedangkan Imam Masjidil Haram ketika mana akan takbir, setelah takbir jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab ini perlu diperhatikan, khususnya para imam-imam yang ada perlu memahami perbahasan madhab ini. Suratul Fatihah dengan basmalah, membaca suratul Fatihah dengan basmalah, kemudian wattasydidat al-arba'asyah juga wajib untuk dia menyebutkan kalimat ataupun setiap daripada lafaz suratul Fatihah dengan benar. Seperti mana yang disebutkan oleh pengarang wattasydidat al-arba'asyah, yaitu menjaga tasydidat al-Fatihah. Satu-satu yang ada di dalam suratul Fatihah semua sekali ada 14. Bismillah di atas lam. Satu yang ada di atas lam wajib disebutkan dan bismillah. Perlu disebutkan bismillah. Wajib disebutkan begitu. Kalau dia sebutkan bismillah tanpa dia sebutkan tasydid atau satu, maka tidak sah Fatihahnya. Tidak sah Fatihahnya, tidak sah salatnya. Sebab itu kita perlu mengambil waktu untuk pergi benar-benar memastikan bacaan suratul Fatihah kita benar, antar salat kita benar. Kerana ini perkara yang sangat berkait. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kan bina syibaan, berapa-apa daripada orang-orang tua di kalangan kami, umur 70 tahun, 60 tahun,
lam yatakabbal Allah min salatihi syai'an. Tidak Allah mengabulkan salatnya walaupun satu pun dari Sayyidina Umar. Karena apa? Jahil. Artinya hati ini bodoh. Dia tidak tahu perbahasan-perbahasan dengan perkara yang diwajibkan kepada dia. Karena itu qala ulama ini wajibun ala kulli muslim. Menuntutnya pun wajib bagi setiap daripada muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 tasydidat yang disebutkan wa qira'atul fatihah bil basmalah wa tasydidat al-arba'ah asyara. Dan juga dia perlu menjaga empat bidang tasydid tasyadda yang ada. Semisal disebutkan wahiyya fawqal lam di atas lam kalimat bismillah. Yang kedua fawqal ra di atas ra kalimat ar-rahman di atas ra. Kemudian di atas ra juga pada kalimat ataupun pada kalimat yang ketiga yaitu ar-rahim di atas ra. Perlu disebutkan syaddah dengan benar, satu dia dengan benar. Ar-rahim bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dengan benar. Jaga syaddah tasydidatnya. Kemudian disebutkan yang keempat yaitu fawqal jalal di atas huruf jalal atau di atas huruf lam jalal di dalam kalimat alhamdulillah lillah. Kalilah disebutkan lillah. Yang keempat. Yang kelima disebutkan di atas kalimat di atas huruf ba pada kalimat rabbil alamin. Rabb dan 14 ini di atas huruf dhad dan di atas huruf lam
di dalam kalimat al-dhali yang terakhir. Dalam kalimat al-dhali ini ada dua daripada kesyidah. Satu huruf, satu kalimat, tapi ada dua syadda atau sabdi. Perlu disebutkan dengan benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allah beri nikmat.
alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau benci. Maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka-mereka yang sesat. Ini yang kita minta kepada Allah setiap hari di dalam solat kita. Imakan, bukan imakan, imakan ini dan panjangkan ini dengan tutup-tutup dan tambahkan dengan lagu-lagu. Maka akan yang ada banyak kali kita baca dengan surah Al-Fatihah. Sayang sekali kalau kita tidak mengetahui apa yang dia sebutkan kepada Allah dan apa yang kita minta kepada Allah dalam solat ini. Kita minta kepada Allah ketika kita solat, ya Allah tunjukkan kakinya dari karena itu orang yang sentiasa melaksanakan solat akan terhindar daripada fawahish, daripada perbuatan yang kecil dan hina seperti zina dan sebagainya. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu boleh menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang kecil, hina dan juga perkara yang munkar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati perhimpunan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, ilmu yang menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allah, seperti mana kau kumpulkan kami pada pagi ini, ya Allah, maka kumpulkan kami di dalam keadaan rahmat dan curah-curah kepada kami, ya Allah. Pandanganmu tercurah dan terpandang kepada kami, ya Allah, dengan kau pandang kepada kami yang hadir, yang melihat, yang mendengar seluruh penduduk di penempatan kami ini, di dalam pandangan kemurkaan dan juga kemarahan, wahai Allah. Jadikan kami hamba yang dekat kepada-Mu, ya Allah, yang dekat kepada Nabi-Mu, ya Allah. Yang tanamkan di dalam hati kami kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Lindungi hati-hati kami daripada diisi dengan yang selain daripada Allah dan yang selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jadikan lidah kami lidah yang sentiasa berzikir kepada-Mu dan berselawat kepada-Mu, ya Allah. Muliakan mata-mata kami agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan tidur dan jaga kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat kami, ya Allah. Jadikan setiap yang hadir di kalangan kami, yang melihat, yang mendengar, semua penduduk yang duduk di penempatan kami, ya Allah, anak-anak kami, istri-istri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, ya Allah. Jadikan mereka semua dan kami semua kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kau jadikan satu pun daripada kami golongan-golongan yang mengecewakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ilaika adu, kepada-Mu sahaja kami meminta, ya Allah. Walau ilaika natamanna, kepada-Mu wahai Allah kami berharap, wahai Allah. Jadi yang selain daripada-Mu, ya Allah, kumpulkan hajat-hajat mereka yang berhajat pada waktu ini, ya Allah. Yang susah di kalangan kami, senangkan mereka, ya Allah. Yang sakit di kalangan kami, sembuhkan penyakit-penyakit kami, ya Allah. Zahir dan batin, ya Allah. Ya Allah, yang bersedih di kalangan kami, gembirakan hati-hati mereka, ya Allah. Yang memerlukan di kalangan kami, berikan keperluan mereka, ya Allah. Kepada-Mu kami berdoa, wahai Allah. Lindungi kami daripada kejahatan orang-orang yang ingin melakukan kezaliman terhadap kami, yang ingin memfitnah kami, yang ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Allahumma ighfirna syarrad dhalimin, Allahumma ighfirna syarrad dhalimin, Allahumma ighfirna syarrad dhaghin wal baghin wal hasidin was sahirin wal aainin min qaribin aw ba'id, wa hawwil 'alaina ila ahsani al-hal, tukar keadaan kami daripada sebaik-baik, daripada seburuk keadaan kepada sebaik-baik keadaan, wahai Allah. Tukar keadaan kami daripada seburuk